nama yang tidak saya sebut dan suatu perusahaan apa bukan akan mengawal hidup yang aku alamati di sini ya. Pak Andi Faridi dengan mas kawinnya yang tersebut tunai itu baru menjadi seorang istri. Bahwa itu bersama rombongan keluarga besarnya telah tiba di hadapan kita di tempat yang baik ini. Kami haturkan selamat pagi, selamat datang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya jika memang ada keterbatasan kursi, Bapak Ibu bisa memposisikan di tempat-tempat yang kami sediakan. Riz dan Ibu Sri Darwanti, beserta para sepuh-sepuh, tokoh masyarakat, alim ulama yang tidak saya sebut, satu persatu dan tidak memori dan sehormat rezim dan mahabbah kami. Yang tak lupa kami hormati keluarga besar dari Bapak Andi Faridi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Puja puji syukur terus kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur, selawat dan salam terlimpah kepada Nabi alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan petugas KUA dari Kecamatan Bekasi Timur, yang kami hormati keluarga besar Bapak Andi serta calon mempelai pria Putri Salma yang kami cintai, di hari yang cerah teriring sinar matahari yang menyemangati kita dari ufuk barat kami sampai ke ufuk timur, menghantarkan putra kami, putra dari Bapak Idris dan Ibu Sri Ananda Juan, untuk dengan ikhlas keluarga besar Bapak Andi menerima segala kekurangan putra kami untuk hari ini diluk nikahkan dengan putri Bapak yang bernama Putri Salma. Kami mohon apa adanya putra kami ini, anak kami ini diterima dengan ikhlas dan lapang dada, karena kami menyadari bahwa Ananda Juan penuh dengan segala kekurangan sebagai anak muda yang baru menapak dan akan mengawali hidup yang barunya. Tentunya kami mohon diberikan bimbingan dan arahan agar ke depan putra putri kita bisa membina keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Tentunya kami tidak berlenggang tangan pada pagi hari ini. Ada barangkali beberapa benda yang kami bawa. Mohon itu pun diterima dengan ikhlas sebagai unta yang cinta kasih keluarga Bapak Idris dari Tangerang ke Bekasi. Dan kami mohon maaf apabila menunggu lama karena perjalanan cukup jauh dari barat ke timur, dan alhamdulillah dengan ridha Allah kami sampai di tujuan. Sekali lagi kami serahkan putra kami dengan penuh keikhlasan keriduan. Semoga kedua mempelai ini ke depan menjadi anak-anak yang dapat membanggakan kedua orang tua dan membawa marwah kepada kedua keluarga. Barangkali itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan jazakallah, dan berucapkan terima kasih kepada Pak Ustaz Hendra begitu singkat, padat dan jelas untuk menghantarkan arahan dan silang pati kumata untuk diserahkan sepenuhnya kepada keluarga besar Bapak Andi Faridi. Selanjutnya bersama-sama kita dengarkan sambutan penerimaan mohon keluarga pihak wanita. Kami mengundang yang terhormat kepada Bapak Dr. Ernest dengan Dwi Bagus Wijaksana. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang sebelumnya saya mau bertanya dulu dengan Mas Juan. Mas Juan, benar alamatnya di sini? Alhamdulillah, Bu, dengan semangat benar Bu alamatnya di sini. Wah, berarti itu benar Bu, Bapak. Pada saat ini apa yang telah disampaikan oleh perwakilan dari keluarga Bapak M. Idris beserta Ibu Sri Darwanti, maaf Bu, harus pakai kacamata. Ya, selanjutnya baik, marilah kita buka pertemuan kita ini. Sebelum menjawab, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi, salawat salam kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat hidayah dan inayahnya kita dapat bersilaturahmi dari barat ke timur, dari Tangerang ke Bekasi Selatan. Alhamdulillah. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan sepatah dua patah kata dari perwakilan Bapak Andi Faridi beserta Ibu Desi Puspitasari. Saya memperkenalkan diri, saya Dendi, saya adalah kakak dari Ibu Desi. Ingin menyampaikan salam takzim kami kepada keluarga besar Bapak M. Idris dan Ibu Sri Darwanti. Ucapan selamat datang kepada seluruh rombongan. Alhamdulillah. Dengan maksud dan tujuan yang telah diutarakan tadi, yaitu mengantarkan putra tercinta, yaitu Ananda Juan Patri Kumarto, putra ketiga dari Bapak M. Idris dan Ibu Sri Darwanti, untuk dinikahkan. Alhamdulillah. Sebelumnya saya bertanya dulu, Bapak Andi, sudah siap? Alhamdulillah, sudah siap. Nah, itu Bu, jawabannya sudah siap. Alhamdulillah. Baik. Dengan teriringan bismillahirrahmanirrahim, kami terima dengan senang hati dan merupakan suatu kebahagiaan bagi kita semua. Serta insya Allah prosesi akad nikah yang akan dipimpin oleh Bapak Johan, alhamdulillah, dari kantor urusan agama Kecamatan Bekasi Timur, ya, Pak. Alhamdulillah, Kota Bekasi. Marilah sebelumnya kita memohon kehadirat Ilahi Robi bahwasannya semoga akad nikah yang akan diselenggarakan ini dapat diberi kelancaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Rabbal alamin. Tak ada gading yang tak reta. Untuk itu kami haturkan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan kami ini, dalam penerimaan kali ini, ada kurang aruh, kurang lugu dan kurang sungguh. Sudilah kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak boleh sebelah sini, Pak. Silakan. Sebagai tanda diterima, bersama-sama kita dengarkan sepakat diterima. Kami mengundang kepada Bapak Anda dan Bapak Bapak Sri Bapak saling berjabat tangan. Alhamdulillah, cukup. Selanjutnya, secara simbolis atas penyerahan seserahan yang dibawa, kami mengundang Ibu Sri Darwanti dan juga Ibu Desi Puspitasari boleh ke depan sebelah sini, Bapak. Oke, tim Risa Makeup boleh satu hantarannya. Simbolis ya. Saja yang mudah diangkat, silakan. Silakan boleh diserahkan dari Ibu Sri Darwanti kepada Ibu Desi Puspitasari mewakili masing-masing mama terkasih. Begitu banyak hantaran yang dibawa, diizinkan secara simbolis untuk diterima hadiah dari Zuan Patri Kumarto bersama keluarga untuk Putri Salman calon pengantin wanita. Cukup, boleh diterima dulu. Mama, boleh saling berjabat tangan dulu ya. Masing-masing mama ditahan dulu. Kita ambil foto dulu. Insya Allah akan menjadi suatu keluarga yang penuh keberkahan, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ibu Desi Puspitasari dan Ibu Sri Darwanti. Kamu yang bisa duduk di kursi telah kamu sediakan. Selanjutnya, para pelaku akad nikah pun sudah lengkap. Untuk calon pengantin pria, Mas Zuan boleh berbangkit diri. Mas Zuan, minta doa dulu, boleh cium tangan kepada mama dan cium tangan kepada bapak. Silakan sambil bersimpu, gak apa-apa. Ditahan sebentar ya Mas. Kepada Ibu Sri dan Pak M. Idris, mohon doa untuk Mas Zuan yang sesaat lagi masukkan ijab dan kabul. Selanjutnya kepada Bapak, silakan.
Insya Allah doa restu dari Bapak dan Ibu terkasih mengikuti posisi jatuh kumpul Zuan dan juga Putri. Alhamdulillah cukup. Mas Zuan, selanjutnya kami undang Mas Zuan boleh menuju kursi yang telah kami sediakan. Mas Zuan di sebelah kanan ya. Ya. Baik Bapak Ibu, tamu yang berbahagia, izinkan untuk melengkapi kehadiran calon mempelai pria pada Pak Suhan dari Bekasi Timur. Izinkan untuk Pak Andi dan Bu Isi menuju ruang dari Kak Putri. Silakan. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, terutama umat Islam yang sehat walafiat. Sehingga insya Allah sebentar lagi kita akan bersama-sama menyaksikan dua insan yang akan dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ikatan pernikahan. Tepatnya Ahad 28 Juni 2024 bertepatan dengan 21 Muharram 1446 Hijriah. Semoga kedua calon mempelai senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjadikan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang aman, tenteram, rukun, damai dan langgeng, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat. Serta insya Allah senantiasa dianugerahi keturunan yang soleh dan soleha, bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, karena syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi, ada calon suami seorang pria yang bernama Zuan Fatri Kumarko dan istri yang bernama seorang wanita yang bernama Putri Salma. Kemudian wali nikah ayah kandung yang bernama Bapak Andi Faridi. Kemudian dua orang saksi yang tercatat, Bapak Aliono, kemudian Bapak Pak Rizaldi. Dan yang kelima yang terakhir, ijab dan kabul. Alhamdulillah, syarat dan rukun nikah terpenuhi, bisa kita laksanakan akad nikah saudara kita Zuan dengan saudari Putri Salma. Tidak ada halangan untuk tidak kita laksanakan. Nanti ijab oleh Bapak Wali, kabul oleh calon mempelai. Baik, sama-sama kemarin kita beristighfar membaca dua kalimat syahadat. Nanti setelah dinyatakan sah oleh kedua saksi, kita doakan pengantin sama-sama biar berkah. Kita kembali beristighfar. Astaghfirullahalazim, 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 wa atubu ilaih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya akhi Zuan Fatri Kumarko bin Bapak Ed Idris, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal mutakun ankahtuka wa zawajatuka ala ma'amalallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin bi ihsan. Saudara Zuan Fatri Kumarko bin Bapak M. Idris, saya nikahkan dan kawinkan putri kandung saya yang bernama Putri Salma kepada engkau dengan mas kawinnya berupa perhiasan emas 5 gram dan uang Rp 2.872.400 dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Putri Salma binti Bapak Andi Faridi dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Bagaimana Bapak saksi? Sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu lakau baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bangga dari Bapak Muhammad Idris dan Ibu Sri Tarwanti. Putri hari ini telah menerima gelar baru menjadi seorang istri. Tanggung jawab yang awalnya diberikan dari Bapak Andi Faridi, silakan diapit, dihantarkan menuju akad untuk penandatanganan buku nikah. Silakan Mas Zuan di sebelah kanan, digandeng Kak Putri suaminya. Alhamdulillah Bapak Ibu, inilah dua insan anak manusia Allah persatukan dalam cintanya, Allah sepersatukan dalam keridhaannya. Hari ini Minggu 28 Juli 2024 tercatat dalam keturusan agama Kecamatan Bekasi Timur pernikahan Putri Salma dan Zuan Fatri Kumarko. Kita doakan kelak menjaga nama baik keluarga, meneruskan perjuangan orang tua dan menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Silakan duduk Putri dan juga Bapak Ibu hadirin yang hormati dan mengucap syukur alhamdulillah akhirnya beliau memulai saudara Zuan dan saudari Putri Salma.
secara resmi dan sah menjadi suami dan istri. Hanya dari sisa dapat dijalani, dapat dilalui dengan segala kesulitan.